Halo Sobat Info Bollywood Indonesia, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kami punya berita menarik dari dunia Bollywood. Pembuat film legendaris Sanjay Leela Bhansali telah berbicara tentang proyek yang sangat dinanti-nantikan, bertajuk, Insya Allah. Mari kita lihat apa yang dia katakan tentang film ini yang dibintangi Salman Khan dan Alia Bhatt. Tetapi sebelum masuk ke video pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe channel Info Bollywood Indonesia, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru, dan menarik seputar perfilman Bollywood. Heera Mandi ki rangin mehfilon se uski shohrat hai. Kisi ke husn par heere lutaye jate hain, to kisi ke hunar par dilo. Sanjay Leela Bhansali saat ini sedang menikmati kesuksesan dari serial web terbarunya, Heera Mandi, The Diamond Bazaar. Serial yang mendalami kehidupan para wanita penghibur ini telah menjadi perbincangan sejak dirilis. Dalam sebuah wawancara dengan Pink Villa, Bhansali mengungkapkan beberapa detail menarik tentang film mendatangnya, Insya Allah. Menurut laporan sebelumnya, film ini akan dibintangi oleh Salman Khan dan Alia Bhatt sebagai pemeran utama. Bhansali menyebutkan bahwa tanggal-tanggal untuk proyek ini, tanggal 4, 5, dan 6 akan diumumkan, dan setelah itu semua orang akan tahu. Namun, dia juga mengakui bahwa dia belum tahu kapan akan mengambil keputusan tersebut, karena itu adalah proses spontan baginya. Dia berbagi bahwa ketika dia sedang mengerjakan film, Gangubai, dia tiba-tiba meletakkan naskahnya, dan memutuskan untuk membuat film, Ramlila. Bhansali menekankan bahwa, Insya Allah, akan terwujud dengan cara yang serupa, ini adalah panggilan seorang pembuat film, yang datang dari bagian terdalam hati. Bhansali sangat terlibat dalam proyek-proyeknya, dan percaya bahwa sebuah film harus datang dari dalam dirinya. Bukan hanya tentang seberapa bagus film itu terdengar di atas kertas, atau memiliki pemeran yang luar biasa, film itu harus beresonansi dengan jiwanya. Proyek Bhansali berikutnya, yang berjudul Love dan War, yang dibintangi oleh Alia Bhatt, Ranbir Kapoor, dan Vicky Kausal, telah diumumkan pada bulan Januari tahun 2024. Dia bahkan berbagi, bahwa dia menciptakan sebuah lagu untuk film tersebut tanpa tahu di mana lagu itu cocok, tetapi dia bertekad untuk menemukan cara untuk memasukkan lagu itu, karena filmnya tidak akan lengkap tanpanya. Kami tidak sabar untuk melihat apa yang Sanjay Leela Bhansali persiapkan dengan film, Insya Allah. Pasti akan menjadi karya besar lainnya. Apa pendapat kalian tentang film yang akan datang ini? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe ke channel kami, dan klik ikon lonceng, untuk mendapatkan lebih banyak pembaruan tentang film dan bintang Bollywood favorit Anda. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.